guys, assalamualaikum. Saya Hisham Raos. Kepada yang baru dekat channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan tekan butang loceng dan tekan all. Percuma saja, tiada bayar apa-apa. Okey, hari ini puasa yang ketiga. Kali ini aku nak cuba nasi Arab. Dia panggil mandi rice lamb. Ini dia punya kambing. Dia punya kambing macam nampak macam ayam kan? Tapi sebenarnya kambing. Ini nasi dia. Okey, aku ada juga beli hummus. Hummus ni memang aku punya favourite. Biasa hummus ni diorang makan dengan pita bread. Tapi kedai dia tak ada pita bread. Dia pakai roti Arab. Kau tengoklah roti Arab dia. Saiz besar gila. Dia berbeza sikit dengan pita bread. Pita bread dia macam fluffy. Yang ni macam ala-ala roti canai sikit. Ada juga beli barbecue kat sini. Aku ada flavour yang sebelah sana tu. Flavour apple. Yang sebelah sini flavour peach. Okay, sementara kita tunggu azan. Harap korang like kat bawah, letak komen apa menu lagi yang korang nak aku buat. Sebab sekarang susah nak pergi bazar Ramadan pun, bazar Ramadan pun tak ada. So aku buat apa saja yang boleh delivery, aku order delivery lah. Okay, azam pun dah berkumandang. Okay, kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okay, sebelum makan macam biasalah kan. Kita makan buah kurma dulu sebiji. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuba yang barbecue peach dulu lah. Minum. Woi, dia punya bau peach tu lah. Macam air zeppel lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Aku nak kena jamah dia punya roti Arab ni dulu. Wow. Sangat besar lah. Tapi aku lagi prefer dia punya pita bread. Pita bread dia fluffy sikit. Yang ni macam ala-ala roti canai lah. Hummus. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Okay, roti ni aku akan letak kat bawah dulu sebab aku nak makan nasi kan. Roti ni letak kat pin dulu. Ambil, nampak tak dia punya tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, atas yuk. Lembut gila dia punya isi. Letak kambing sikit. Jom. Tengok kulit dia. Sedap kan? Nampak? Dia punya kambing dia memang A lah. Sambal belacan ni kot. Arab punya besi sambal belacan kot. Adalah rasa dia punya herb sikit. Tak ada pedas. Manis sikit lah. Dalam.
dia basah-basah sikit kan. Aku kena alis sikit kan. Tak kat sini. Korang buka apa ini? Kalau korang nak apa-apa esok, nanti kau komen kat bawah tu. Aku cuba dapatkan menu. Mandi rice. Bulan puasa tak boleh sebenarnya makanan banyak-banyak, nanti tak habis. Alhamdulillah. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan butang like, korang komen dekat bawah. Okay, hummus ni nanti kau jangan risau, nanti aku makan untuk sahur nanti. Alright, seperti biasa, yang belum subscribe, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat berpuasa.